Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, video kali ini adalah full pom Yamaha ini ya. Ini udah gantian punya Yamaha, motor Yamaha ya. Udah gantian ya, dia ganti merek MHM nih teman-teman ya. Ini MHM, dimana modelnya berbeda sekali dengan aslinya ya. Pertama, perbedaannya dari segi ini saringan full pom, ininya lebih panjang dari aslinya. Terus dari rotaknya juga ini lebih besar ya, kabelnya 2, kalau Mio J itu 3. Rotaknya lebih kecil ya. Oke, jadi video kali ini kita mau mengganti ini saringan full pomnya ya. Saringannya udah kotor, mau kita ganti teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Kita mau, biasanya susah mencarinya ya, yang panjang gini ya teman-teman ya. Yang ada ini Mio J, ini lebih pendek ya teman-teman ya. Ini Mio J lebih pendek, ini udah kotor harus kita ganti. Ininya lebih pendek teman-teman ya. Oke, ini begini, lebih pendek ya. Jadi dari segi lubang ininya juga, kalau Mio J kecil ya, ini lebih besar. Ini udah saya besarkan dari lubangnya ya. Jadi kita caranya membesarkan lubangnya, kita gunakan mata bor aja ya. Kita gunakan yang sesuai dengan ini ya. Dengan lubang di sininya, setelah itu kita panaskan. Kita panaskan ya, menggunakan api kita panaskan ya. Setelah itu kita masukkan gini teman-teman ya, kita besarkan lubangnya. Oke, ini udah saya besarkan ya lubangnya ya, sorry teman-teman ya, tanpa ini praktekkan tadi ya, ini udah saya besarkan gini ya. Setelah dibesarkan, ini bekas-bekasnya harus dibuang teman-teman ya, supaya tidak mampet nanti. Oke, ini harus dibuang nih, supaya tidak mampet nanti teman-teman ya. Oke, jadi ini yang lebih pendek teman-teman ya. Bedanya di sini ya. Oke, jadi cara memasangnya kita langsung aja teman-teman ya. Ini kalau lebih pendek agak ini ya susah, nggak bisa masuk ya. Dia harus agak kita miringkan sedikit ini, begini ya. Oke. Jadi posisinya begini teman-teman ya, agak miring ya. Soalnya ini lebih pendek ya teman-teman ya. Oke, jadi bisa kita gunakan punya Mio J, tetapi lebih miring ya memasangnya. Terus ini lubangnya harus dibesarkan teman-teman, ingat ya. Kalau mau mencari yang panjang begini agak susah ya. Kita pakai punya Mio J, dia lebih pendek. Bisa kita besarkan dulu lubangnya, bisa kita pasang, tetapi agak miring ya teman-teman ya. Itu tidak masalah ya. Oke, ini agak miring dia ya, miring gini ya. Kalau aslinya gini, tidak masalah ya. Yang penting bisa kita pasang. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat ya semuanya. Apabila ada teman-teman yang mencari beginian, tidak ada, gunakan aja yang Mio J ya. Dengan cara besarkan lubangnya. Ini pakai mata bor berapa ya? Ini 6,5 kalau tidak salah teman-teman ya. 6,5 mili. Oke ya teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih bagi yang udah menonton video saya ya.